Ayu Ting Ting dan 9 artis yang berpisah menjelang hari pernikahan. Ayu Ting Ting akhirnya mengkonfirmasikan batalnya rencana pernikahannya dengan Adit Jayusman pada Minggu 14 Februari 2021. Walau persiapan hampir 100%, namun Ayu mantap mengambil keputusan tersebut. Selain Ayu Ting Ting, ada sejumlah artis yang juga mengalami nasib serupa. Rencana pernikahan sudah matang, namun cinta mereka justru pupus. Satu, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman telah beredar sejak akhir tahun 2020. Bukan isapan jempol, pelantun Sambalado tersebut sudah menyiapkan gaun pengantin hingga gedung pernikahan. Pada awal Februari 2021 muncul isu batalnya rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Ayu membenarkan kabar tersebut lewat channel YouTube-nya pada Minggu 14 Februari 2021. Namun sang biduan menampik teori tentang mahar yang terlalu besar atau terkendala restu. 2. Jessica Iskandar dan Richard Kay. Hubungan mereka sudah sampai ke tahap serius. Rangkaian acara seperti bridal shower hingga prewedding sudah dilakukan. Rencana pernikahan keduanya di tahun 2020 terpaksa ditunda akibat pandemi COVID-19. Sayang tak dapat ditolak, rencana pernikahan itu pun akhirnya tak pernah terwujud. Richard Kyle dan Jessica Iskandar justru putus pada pertengahan 2020. 3. Cita Citata dan Roy Gerd. Tak ada yang menyangka hubungan Cita Citata dan Roy Gerd akan berakhir. Pasalnya, Cita sudah dilamar dan sang calon suami bahkan pindah keyakinan menjadi mual. Walau rencana pernikahan telah dibicarakan, Cita Citata justru memutuskan untuk batal menikahi pria asal Belanda tersebut. Keputusan itu diambilnya setelah menemukan jawaban melalui sholat istikharah. 4. Ayu Dewi dan Zumi Zola. Batalnya pernikahan Ayu Dewi dan Zumi Zola pada tahun 2011 silam sempat menggegerkan dunia hiburan. Keduanya telah bertunangan dan keluarga Ayu sudah menyiapkan acara pernikahan secara matang. Mirisnya, sang presenter justru diputuskan oleh Zumi Zola mendekati hari H pernikahan. Mantan gubernur Jambi tersebut kemudian menikahi Sherin Tarya. Saat ini Ayu Dewi menjalin rumah tangga harmonis dengan pengusaha Regi Datau. 5. Sandi Aulia dan Dev Laksono. Sebelum pernikahannya yang sekarang, Sandi Aulia sempat menjalin hubungan yang serius dengan Dev Laksono, putra mantan ketua DPR Agung Laksono. Namun mendekati rencana pernikahan, percintaan keduanya justru batal. Pemeran Evil I'm in Love tersebut membantah isu penyebab batalnya perkawinan karena tuntutan mahar sebesar 10 miliar rupiah. Saat ini, Sandy Aulia telah menikahi pebisnis sukses David Herbowo dan dikaruniai seorang putri. 6. Deswita Maharani dan Taufik Hidayat. Dahulu, Deswita Maharani pernah menjalin hubungan serius dengan pebulu tangkis Taufik Hidayat. Keduanya sudah berpacaran selama beberapa tahun dan bahkan bertunang. Namun pada 2005, Taufik Hidayat justru membatalkan rencana pernikahannya dengan Deswita. Ia kemudian diketahui menikah dengan Ami Gumelar, putri Agung Gumelar. Saat ini Deswita telah bahagia menikah dengan aktor Ferry Mariadi. 7. Nuri Maulida. Tak tanggung-tanggung, pengalaman pilu batal kawin sudah dua kali dialami oleh aktris Nuri Maulida. Yang pertama adalah rencana pernikahannya dengan Ferry Setiawan, yang saat ini menjadi suami Edis Adelia. Pada 2013, ia kembali batal melangkah ke pelaminan dengan Muhammad Yahya Adam. Walau rencana pernikahan mereka sudah matang, namun Nuri dan Adam tak dapat bersatu karena alasan kesehatan ayah pria berdarah biru asal Malaysia tersebut.
Saat ini Nuri Maulida telah menikah dengan politisi Pandu Kusuma Dewangsa dan dikaruniai buah hati. 8. Kartika Putri. Pada 2014, Kartika Putri diketahui menjalin hubungan dengan seorang bule yang berdomisili di Bali. Hubungan keduanya sudah cukup serius ditandai dengan sejumlah foto prewedding. Sayangnya cinta keduanya batal diabadikan di pelaminan. Kartika dan bule yang dirahasiakan identitasnya tersebut akhirnya berpisah. Saat ini ia telah berhijrah dan menikah dengan Habib Usman bin Yahya. 9. Fanny Ghassani dan Victor Ramli Kwan. Rencana pernikahan Fanny Ghassani dan Victor pada 2015 mendadak pupus. Padahal aktris cantik itu sudah bertunangan dan mengurus acara perkawinannya dengan matang. Menjelang hari H, Fanny dan Victor dikonfirmasi batal menikah. Tak dijelaskan apa penyebabnya. Saat ini Fanny Ghassani telah menikah dengan pengusaha Erwan Agustian Priyambudi. 10. Zaskia Gotik. Zaskia Gotik dan Vicky Prasetyo pernah merencanakan untuk menikah pada 2013. Pertunangan mereka bahkan digelar secara mewah di Hotel Indonesia Kempinski. Namun rencana itu harus pupus karena terungkapnya sejumlah skandal masa lalu Vicky Prasetyo. Selain itu, Gotik juga pernah dilamar oleh Arif Fitriansyah di panggung konser Indosiar. Namun lagi-lagi hubungan ini batal berlanjut ke pelaminan. Saat ini Zaskia Gotik telah menikah dengan Sirajuddin Mahmud Sabang dan dikaruniai seorang putri. Itu dia tadi 10 artis Indonesia yang harus membatalkan pernikahan mendekati hari H. Ayu Ting Ting hingga Jessica Iskandar pernah mengalami pengalaman serupa. Semoga mereka segera menemukan pasangan yang ideal.